Hai guys, selamat siang. Ini aku sekarang lagi jalan, mau arisan. Aku mau arisan, kayak waktu dulu pernah di vlog keberapa aku lupa. Tapi yang pasti, aku ini mau arisan. Terus, temanya sekarang itu merah putih. Karena sekarang lagi 17 Agustusan. Yeay, merdeka! Nih aku pakai baju kayak gini, warna merah dan putih. Hahaha. Anyway guys, arisan itu di apartemen teman aku. Lucu, jadi dia bikinnya garden party. Terus mau ada lomba-lombaan gitu. Jadi di belakang apartemennya memang ada semacam mini lapangan golf. Oh, nyetirnya blon banget sih. Terus iya di situ jadi kita bikin kayak lomba-lomba juga. Nanti bakal ada lomba-lomba, katanya, aku juga nggak tahu. Tapi yang berdasarkan invitationnya gitu. Makanya biasa aku kan jarang datang karena memang riuh. Tapi sekarang kayak menarik gitu dan aku lagi free. Jadi aku juga kangen sama teman-teman aku. So ya, aku bakal ketemu mereka. Anyway. About the meet and greet, kayak kemarin masih banyak yang sedikit kebingungan. Jadi acaranya itu memang gratis. Kan jadi kita tuh sebenarnya harus bayar venue kan. Venue-nya itu ada batas waktunya. Nah karena acaranya gratis, jadi kita expect-nya orang banyak yang datang. Dan kalau kita mau handle foto satu-satu itu bisa overtime. Sedangkan kasarnya ya udah venue-nya itu udah segitu, udah ada waktunya, ada batas waktunya. Jadi cara untuk ngatasinnya, kita jual tiket yang VIP. Jadi kalau kalian mau foto booth, jadi kalau reguler itu kalian bisa datang ke acara bebas, ngapain aja. Tapi kalau yang VIP itu kalian dapat special privilege, udah kalian paling depan. Udah gitu, kalian dapat produk, dari Makeup Addict. Terus kalian juga bisa dapat one on one session foto booth sama aku sama Sarah. Gitu. Jadi privilege-nya beda banget. Kalian juga, tapi ingat loh, itu uang bayar. Tunggu bentar ya, ngambil tiket dulu. Thank you. Jadi kalian bayar itu bukan buat ketemu kita, tapi kalian kasarnya bayar untuk dapat privilege itu. Terus kalian juga dapat produk, dapat itu, pokoknya jadi uangnya lari ke sana semua. Gero. Kalau masih bingung juga, nonton lagi videonya, baca lagi description box-nya di bawah. Okay. Anyway, sekarang ini aku udah sampai, udah mau parkir dulu. I love you guys when I'm arrive. Bukan when I'm arrive, when I'm already parked. Bye guys. Hey guys, aku udah sampai dan sampai sini belum prepare lihat si Juli ngapain. Edan. Lagi mau lomba balap ini. Balap apa? Makan kerupuk. Terus venue-nya yang tadi kita udah bilang heboh-heboh, ternyata cuman kayak gitu. Tunggu ya, aku liatin. Karena kita kekurangan karpet dan kurang prepare, hasilnya gini. Tapi lagi diambil lagi karpet. Aku tadi udah pakai sepatu, sekarang jadi pakai sendal jepit. Tada! So ya, ini aku mau siapin lu buat lomba seru-seruan. Love you guys later. Hey guys. So, ini kita bakal ada 3 lomba. Satu balap karung, satu makan kerupuk. Tuh balap karungnya di sana udah disiapin. Enggak kelihatan deh kayak. Tuh di situ. Terus di situ ada lomba makan kerupuk. Nah, lu bukan lu makan kerupuk di sana tuh. Terus satu lagi yang masukin paku ke dalam botol. Ih, masih ada lagi. Apa? Kelereng yang pakai sendok. Kenapa banyak banget lombanya? Sama satu lagi. Gua teh mau meeting habis ini, Vita. Aku udah dandanannya kayak gini, yang lain mah pada enak-enak, pada cuan pakai tingkarnya tinggalnya di sini, pada pakai itu santai-santai. Sama ini sama apa? Gua heboh sendiri. Aqua, minum Aqua 1 liter. Apa? Enggak, udah enggak wajar. Iya, apa sih? Enggak ada lomba 17 Agustusan minum Aqua. Ada. Enggak ada. Udah pada ngaco. Vodka 1 liter. Mabok langsung. So ya, I'll update you guys later saat acara udah mulai. Bye guys. So ini tim aku. Satu, hai, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Hey, ini belum. Cepat hitung. Cepat hitung, udah langsung aja. Satu, dua, tiga. Aduh, kacamata gue jatuh. Kenapa coba? Aduh, aji. Kenapa susah banget? Inilah perjuangan para pahlawan kita. Kita cuma kerupuk doang. Lagi lomba. Kita pahlawan kita coba. Lagi lomba. Ya, kopi ya.
Enak. Lapar. Ayo. Anjir. Anjir, Pita. Anjir. Susah beb, lu mah brutal ya sampai ke hulu. Sok aku kasih dulu nih. Lama, lama. Iya sudah. Aduh atuh ih. Atuh ih. Ya Hopi, ya, pukul ya. Wow. Aku menang arisan, ye. Kablam, oke. Ini part 2, lihat aku udah keringetan banget nih part 2 peserta ini semua nih. Tuh. Nanti jadi yang menang, dua orang pemenang terakhirnya itu namanya yang boleh dikocok dan dia akan menang. Yoi, aku harus menang. Aku mau menang ah. Cuma aku enggak akan menang. Cus, satu. Dua, tiga. Mangap, Beb. Mangap. Mangap. Cepat. On. Sok atu. Mangap atu, On. Edan, kita lapar. Mau dinasiin gak? Jangan digerakin, udah stopin dulu. Sok, udah. Jangan pakai topi meren, Vita. Edan. Yohan lapar. Bagus. Terus. Hajar terus. Enggak boleh pakai tangan. Enggak, iya boleh. Terus. Edan, Yohan. Demi uang cepat. Guys, inilah susahnya mencari uang. Mau dapat uang aja harus kayak gini. Wede ayo. Wedus, siapa yang menang? Edan. Yohan itu dikit lagi, cus. Wede juga udah mau menang. Yeay! Yeay! Yohan! Hey guys, so ini sekarang kita tuh udah jauh sana, mau lomba balap karung. Aku masuk pertama, ya? Bye guys! Ini sekarang 3 peserta, nanti tinggal sisa 2 lagi, biar fair. 1, 2, 3. Go, Owen, go, Owen. Baliklah, belum. Juli belum sampai kita, balik lagi. Julia menang, yeay. Sekarang 2 peserta, Weda sama Galuh. Let's go.
Satu, dua, tiga. Balik lagi ya. Weda, 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 weda. Balik lagi. Weda menang. Yeay. Sekarang lomba ketiga. Sekarang lagi lomba kelereng. Thank you, Chow. Ini kayaknya enggak mungkin, Kak. Berat banget sendoknya. Bertiga aja dulu. Iya. Berat banget. Kelarangnya hilang, aku kalah guys. Aku nggak bisa bawa kelarang. Mana? Terus kelarangnya hilang. Hilangnya? Hilang, masih ada kan? Aku ya. Lomba kelereng. Dia menang lomba kelereng pertama, ronde pertama. Yes. Dar! Karena botolnya cuma 2 botol aqua, sekarang minum lomba minum aqua 1 liter. Jadi kita milih aja peserta yang mau dapat poin. Aku kan udah dapat 2, yang lain baru 1 nih. 1. Perlu dulu ya. Yang paling cepat tenang ya. Satu, muntah, dua. Ya, tapi ditelan ya. Gitu. Muntahnya kalau dibawa dijelatin lagi. Satu. Ikut. Kurang. Itu kurang nggak bisa. Kurang. Satu. Samain. Dah. Ternyata pesertanya nambah satu yang mau dapat poin ada 3 orang. Satu, dua, tiga. Terus. Terus. Go. Pelan-pelan. Go jeneng. Terus. Apa? Tris masih segitu aja? Perasaan paling lama. Ayo Juli. Ayo, juta nih. 60 juta. 60 juta. Halo. 60 juta. Ah, kacamata. Kenapa? Yang kecil aja ya harusnya. Kacamataku jatuh. Karena harus inget L. Terus nggak bisa, harus sampai habis, nggak boleh harus sampai habis. Cheers lagi. Cheers. Kalau nggak habis nggak ada yang menang ya. Iya. Cheers. Udah. Oh ya udah on, give up. Nggak bisa, tetap harus habisin baru menang. Oh. Biar semangat. Terus. Aduh. Sabar ya. Segini lagi. Yeay. Nari dulu sambil lari. Ayo Bill, cepat Bill. Yuk. Lagi tuh, one last shot. I need to be the one who takes you home. One last shot. Dikit lagi ayo. Udah segini lah, menang lah. Enggak. Harus habis, kalau enggak diskualifikasi. Terus, one last shot. Yeay, Juli menang. Yeay. Hai guys, sekarang ini lomba ketiga, masukin jarum ke dalam botol. Pesertanya aku, Yohan, sama siapa? Galoat, belum Galuh duluan. Sama Galuh, so ya. Mudah-mudahan aku menang. Kita jadi harus lari dulu deh ujung sana terus ke botol ini. Ya. Oke. Tuh botol. Satu, dua, go! Yeay. Tangan, awas. Cepet pisan aja. Aku menang. Yohan yang menang, aku kalah. Hey guys, so yang menang yang udah dapat 2 poin adalah aku, Juli, sama Atris.
Jadi nama kita bertiga, Yohan dua gitu? Aku dua. Oh iya, sama Yohan juga. Jadi kita berempat akan dikocok namanya. Yang keluar dapat arisan, yay! Terus aku lupa, jadi arisan itu ada dua kocokan. Nih, dua kocokan kayak gini, satu nama, satu tulisannya drama sama zong. Kalau kita dapetnya zong berarti gak menang, kalau dapetnya drama menang. Jadi setelah kamu dikocok keluar namanya, belum tentu kamu menang. Garau. So ya, ini kita mau ngocok sekarang. Jadi nama aku gak dimasukin? Enggak lah. Hello. Tinggal Opi sama Oan. Tinggal kita berdua. Pegangan tangan ya. Tinggal kita berdua. Sini gua pegangin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh iya iya iya. Pegangan tangan nanti. Oan pegangan tangan ke Miss Universe. Nanti terakhir. Oke. Coba. Lu awas yuk. Doakan guys. Doakan aku menang. Mending aku aja. Aku capek-capek. Ye, Oan langsung DF ye. Menang DF langsung. Edan bener ya. Siapa? You ready? Ready. Siapa? Satu, dua, tiga. Congratulations! Yay! Siapa? Ye! So guys, aku menang. Yeay. Maaf ya Yohan. Maaf ya. Aku menang. Hai guys. So ini aku sekarang udah lagi di apa ini nama tempat tujuan? Liberica. Liberica di Citos. Aku lagi meeting lagi buat meet and greet. Yeay. Tunggu, ada telepon, wait. Hey guys, sorry tadi kepotong. Iya, pokoknya ini aku sekarang lagi meeting buat meet and greet. I wanna say thank you so much buat kalian, antusiasnya bagus banget. Sekarang yang udah daftar buat itu aja udah ratusan orang. Kalian pokoknya kalau yang belum daftar, make sure kalian daftar. Dan kalau kalian mau dapat special privilege, jangan lupa beli tiket yang VIP. Dan buat yang pengen naro brandnya di situ boleh banget, mau naro brandnya di banner juga boleh banget. Buat promote nanti akan ada brandnya itu akan ada di banner kita di belakang kita, which is sama juga di video aku ya. Terus buat makeup class dibuka sampai tanggal 7 September. Buat makeup class pendaftarannya kalau kalian belum gajian atau belum apa, jadi kalian bisa nunggu karena itu pendaftarannya dibuka sampai 7 September. Sekarang juga udah lumayan banyak yang daftar, so ya jangan sampai kehabisan. Karena spotnya untuk makeup class cuma 50 orang. Garo. So ya, ini aku sekarang mau lanjut meeting dulu. I love you guys later. Hey guys, so I'm finally home setelah a long day. Terus jadi tadi arisannya seru banget dan aku menang. Aku jadi udah, aku ini baru pertama kali ikut arisan dan menang. Jadi aku rasanya kayak kampungan banget gitu, kesenangan menang. Padahal kan ya, kalau dipikir-pikir arisan itu nabung kan, kita kayak tetap bayar. Dan nominalnya sama ya, kasarnya sampai pas udah beres kita ujungnya nominalnya sama yang kita dapetin. Ngerti gak sih? Ya ngerti lah, pokoknya intinya arisan itu adalah nabung kan kalau menurut aku, tapi kayak pas dapetnya tuh kayak dapet belian segede gini, tau gak sih senangnya parah-parah. Kayak kena kamera, maaf. Pokoknya ya aku senang banget aku dapet arisan. So ya, ini sekarang aku udah di rumah, udah capek parah, aku lagi flu lagi. Aku lagi minum ini buat kalian yang suka sakit tenggorokan kayak aku, apalagi aku karena aku ngerokok. Aku kebanyakan ngerokok dan aku tuh sering banget flu. Dan aku itu punya alergi, jadi batuk aku itu suka lama sembuh gitu. Ini tuh ampuh banget. Shout out to Ichun yang ngasih tau aku ini. Namanya Daggy Roll. So ya, ini obat tenggorokan aku. Untuk flu-nya sih aku minum Panadol aja sih sama Imbus. Ini aku flu-nya lagi berat-beratnya, kepala lagi deng-dengan, tapi tetap bahagia. So aku bis menang Harrison. Anyway, aku udah lama banget, aku lupa banget deh. Aku udah lama banget gak random thoughts ngeluarin isi pikiran aku sedikit demi sedikit. Aduh, tari bedek. Anyway, ya jadi
kemarin-kemarin tiba ada random thoughts gitu keluar di apa sih? Tiba-tiba kepikiran sama aku. Ya pokoknya random thoughts of the day adalah, kalian pernah gak sih ada orang ngelihat orang, ketemu orang gitu yang tiba-tiba, itu si itu bisa beli tas itu duitnya dari mana ya? Oh si ini bisa kayak gini ini dari mana ya? Kok for my example, for my case, urusannya adalah seperti ini. Jadi kemarin-kemarin ada yang komen ke aku, si Kak Jovi kan bukan beauty blogger, kok dia sering datang ke acara ini sih? Aneh, ke acara makeup beauty blogger aja bukan, paling karena diundang, adiknya beauty blogger. No, for real, aku diundang-undang sendiri, bukan karena adik aku siapa, bukan karena apa, itu bukan, I didn't take it personal sama sekali, tapi aku cuman pengen mengeluarkan apa yang ada di sini nih. Di sini. Iya, jadi sebenarnya aku paling gak suka sama orang yang questioning other people. Ngerti gak sih yang mempertanyakan, itu dapat dari mana? Kayak aku udah pernah bilang ke kalian, ya masalah aku apapun yang aku lakuin, itu yang nanggung aku sendiri, bukan kalian. Jadi aku suka sebel gitu sama orang yang in everybody's business, apalagi orang yang kasarnya membuat orang lain jelek, talking about other people to make them feel better about themselves. Ngerti gak sih? Mereka ngomongin orang lain untuk bikin mereka ngerasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Maksudnya kayak kamu suka gak sih, pernah ngerasa gak sih, ya Allah tasnya bagus banget, hebat, bisa beli tas kayak gitu, makeupnya mahal-mahal, gini-gini-gini, paling juga di kayak gini. Suka pernah ada gak sih orang yang kayak gitu? Dan aku di lingkungan aku sendiri banyak banget orang yang kayak gitu. Jadi aku suka sebel gitu loh dengernya. Mereka suka ngejelekin orang lain to make them feel good about themselves. Kasarnya bener-bener mereka cuman buat pantesan bisa beli gitu, biar mereka bisa ngerasain gitu. Ngerti gak sih? Kayak, pantesan mereka bisa beli gitu, ya iyalah orang gini misalnya gitu. Jadi aku tuh sebel banget sama kayak gitu, kayak it's pointless, so please people don't do that. Karena ya udah, apapun kasarnya nih ya, kalau sampai aku nih, mobil aku let's say harga 3M, let's say ya, terus aku, tapi pekerjaan aku adalah pelacur, memang itu salah. Nggak tahu, mungkin berdasarkan kalau agama harus mengajarkan untuk saling mengingatkan, tapi ya udah, dosa kan yang nanggung dia sendiri, ya udah just let them be. Kalau ngomongin ya nggak bisa di stop juga, we cannot stop people mouth from talking, but ya gitu loh. Maksud aku cuma suka rada annoyed aja yang people suka in everybody's business ghetto. Jadi kayak, ini masa ini gitu gitulah pokoknya. Random banget ya, udahlah ya. Moga-moga ada yang nyangkut. Aku tahu aku kalau ngomong suka, kalau bahasa Sundanya tuh pabaliet, tapi ya mudah-mudahan ada yang nyangkut. Jadi kalian semua jangan suka talking bad about other people to make you feel better about yourself. Aku lagi sakit tapi hyperaktif banget ya. Anyway, aku dikasih ini kemarin sama sahabat aku si Atris. Dia habis dari Paris, terus dia ngasih aku ini. Wait, Ariel. Terus di bawahnya, balik-balik. Halo, Shay. Nana. Ada glitternya juga. Ini aku lagi minum bukan Ribena, apalah itu, jungle juice. Blur. Yo. Yay. Ya aku lagi minum jungle juice yang grape, I think. Lupa aku. So imut banget gak sih botolnya gitu. So yeah, after ini aku bakal ngajak Sarah buat buka mail time, karena aku baru nyadar kita kamar sebelahan, tapi aku belum pernah nyuruh dia buka mail time. Alright, bye guys, see you in my mail time. Hi guys. So I'm ready. Duh, sakit. Anyway, aku sekarang udah siap buka mail time. Wait, ambil gunting, belum lupa. Bab. Aku manggil bintang tamunya. Here she comes. Hi guys. Hi. So the first mail time sebenarnya ini udah kebuka. Lihat. Wait, kita resetin dulu. Ini hasil kemarin WTF. Dia jatuh, kena batu. Ew, gross. Anyway, jadi ini mail time pertama, kita udah lihat isinya. Ini buat aku sama Sarah.
Tapi somehow JNE, aku sebutin sekarang karena aku udah gak tahan banget karena ini udah terlalu sering. JNE datangin ini. Look, how cute is this? Gambaran kok susah sih? Nah, aku sama Sarah dikirim gambaran ini. Tapi dengan keadaan udah datang pecah-pecah. Oh iya? Iya, ini tuh ini mami yang ganti frame, ini frame dari IKEA. Ini datang udah pecah-pecah dan aku udah sering banget pengalaman dari JNE. Barang nyampe rusak, kok pernah gak sih? Oh enggak, ya udah. Kan saya enggak sesering abang ini. Oh iya. Karena Sarah belum buka Meltem jadi gitu dan aku udah sering banget ini lihat gambarannya ini Sarah. Tuh. Dia pakai sweatering itu. Ini Opai. 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 Saya so, kita bacain suratnya. Ini lo yang baca. Tugas lo di sini membaca, baca, baca. Nih, baca. Thank you for this. Ini buat yang ini. Ini buat yang ini. Dear Jovian Sarah, my sister. Oh, sister and sisters. My sister and I are huge fan of your vlogs. We're always yang keras dong. We're always waiting for your updates. Jovi, you're so funny and inspiring and Sarah, you're so pretty. Thank you so much. By the way, I love your freckles. Thank you. So my sister decided to draw both of you. These are the results. We hope you like it. We love it. PS happy birthday Jovi. Udah lama ya? Oh, ini udah lama, iya. So the best, God bless you. Thank you. With love, Regina and Levana. Thank you, Regina and Levana. The next one is from Boshe Project. Boshe Project. Kayak udah tahu deh, ini dia sering ngirim deh. Ya? Kamu ketagihan yang ngirim ke kita. Boshe itu tempat si. Ha! Kita udah tahu. Ini dikirim dua juga. Enggak ada surat deh. Enggak, ini pasti. So, kita dikirim sama Mi, sama Pebisa. Sama persis. Aku tapi dikirim aku ini. Punya bunga-bunga juga aku dikirim dua. Sorry. Persis, lihat notebook. Ada doggiesnya. Semuanya aja. Terus kertasnya kertas apa ini kertas apa sih? Daur ulang sama ada notebook kecilnya buat aku ngambil notes lucu garau. Buat dibawa-bawa ke mana-mana, so cute. Thank you Boshe Project. Nanti aku taro. Wait, tring. What is this? What is that? Enggak ada surat. The third one is from nih, tuh gunting sana. Enggak usah ding. Dah. Lumayan. No. Nih. Wow, dia bikin Anjong. Cerpen. Dear Diary. Sini. Halo Kak Jovi, kenalan dong, namaku Putri. Awalnya mau bilang dulu kalau aku ngefans banget sama Kak Jovi. Dulu sih pertama lihat dari channelnya Sarah, terus awal kirain Kak Jovi orangnya sombong gitu. Lihat si Sarah bacanya kayak gimana. Oh, lo baca itu? Kirain Kak Jovi orangnya sombong gitu. Tapi ternyata aku sombong banget. Loh. Kalau kamu ketemu aku, enggak banget. Aku emang enggak banget. Udah sombong enggak banget lagi. Aku ngakak melulu kalau lihat videonya Kak Jovi. Srimulat apa gimana sih lo? Apalagi yang video What's in My Bag itu ngakak banget sih. Duh parah, ngakaknya kuahaha. Oh iya, selain itu aku juga suka banget sama stylenya Kak Jovi yang itu enggak pakai koma. Stylenya Kak Jovi. Stylenya Kak Jovi. Gua bisa baca yang enggak melulu, yang gak melulu terpaku sama barang-barang branded tapi ngeliat kualitasnya juga. Pokoknya aku doain Kak Jovi, Sarah, Mama, dan Papanya berserta anjing-anjingnya dan kanal selalu dalam lindungan Tuhan, amin. Amin. Oh iya, terus semoga brandnya Kak Jovi bisa sukses juga ya. Amin, aku by the way, aku bingung mau kasih Kak Jovi apa, tapi aku ingat waktu itu Kak Jovi pernah nge-snapchat kalau mamanya Kak Jovi pengen di endorse spray. Wow, that is so sweet. Oh my god. Nah, kebetulan aku sama mamaku juga ada usaha spray kak. Jadi ini ada spray buat mamanya Kak Jovi yang super kocak itu. Semoga suka sweet. Ya kak. Oh iya, kalau mau lihat juga aku ada jualannya di Instagram namanya @mimabets. Ring, ring. Itu ceritanya nanti ada. Ring nanti ada. Editing. Oh nggak pernah loh. Udah deh kak, aku capek nulis gimana. Pokoknya semoga sehat dan sukses terus. Salam buat semua ya kak, love you too Mama. Putri Kartika namanya. Lihat aku dikasih warnanya. Mimabets. Warnanya lucu banget loh. Pasti mami senang banget nih nanti terima spray. Yeay. Ini mami banget sih. Ini mami banget. Power mami tuh colorful banget. Thank you Mimabets. Ini dari Mukovina. Gua gak boleh lihat dulu. Nanti lo keluarin suratnya. Nih. Cari suratnya. Liatin. Ini suratnya segede gini. Kibut banget. Tuh. Belum. Thank you. Oh, tulisannya. Ternyata pemirsa.
Tulisannya kecil banget tuh. Wait, fokus. Please fokus. Hah? Oh, terlalu dekat nih. Kecil banget tulisannya, tapi lucu. Ini kalau mau baca ngamuk sih. Dia Kak Jov. Sedih banget tau Kak Jovi ke Jogja waktu aku lagi pulang kampung ke Malang. Ini aku mau, kita ke Malang juga. Oh, pas kita di Malang. Mungkin kita Malang di Jogja mungkin. Ini aku mau kasih kado dari ulang tahun Kak Jov yang udah lama banget, hehe. Baru sempat sekarang. I know. Ini bukan Kak Jovi banget. What is it? Apa nih? What is it? Kecoa. But aku yakin banget deh. Kak Jov punya 100 cara untuk mix and match. Mix and match supaya kelihatan oke dan tetap Jovi style. Kalau pakai gift dari Bu foto ya. Aku share, woi. Tapi enggak make sense sih. Bakal senang banget kalau Kak Jov mau pakai ini. Semoga cukup ya, karena kita belum pernah ketemu, jadi aku nggak bisa kira-kira size-nya. Hope you like it. Salam untuk Mami, Kak Sarah, Kanal, dan semua orang yang selalu ada untuk Kak Jo. Itu lucu banget sih. Rame banget. Love dari Muahovina. Mukovina. Aduh, Babs. Muahovina katanya. Mukovina, woi. Mukovina. Itu kayak oh my god! So Jovi. It is so me. That's so Jovi. Oh my god! Oh my god! Thank you. Aku pakai sekarang sama label-labelnya. Ih, wanginya enak banget. Kok nggak wangi itu ya? Oh iya. Yeah. Wanginya enak. Kamu parfuminnya. Thank you. Ini dari. Dari Ratih. Itu Bibi, gimana sih? From Anita Nur Aziza Arif. Oh, panjang juga nama kamu. Surat ya. Read me. Okay. I share with you. Oke. Tugas. Ini masih lumayan. Halo Kak Jovi, apa kabar Kak? Baik. Sehat terus ya Kak. Amin. Kenalin, nama aku Anita Kak. Aku dari Bandung. Aku suka banget lihat vlog Kakak loh. Hehe. Deh, Bandung harus datang ke meet and greet. Awas aja nggak datang ya ke meet and greet kita berdua. Next month. Pertama kali aku lihat Kakak tuh dari IG, aku kepoin aja IG Kakak dan ternyata Kakak punya YouTube channel. Aku tontonin aja deh vlog-vlognya Kakak. Aku suka banget lihat vlog Kakak, soalnya Kakak tuh bodor banget orangnya. Bodor. Itu bahasa Sunda banget, bodor. Selain bodor, Kakak juga pede banget. Parah. Yes, you taught me to be confident person. I didn't care what to say again Kak deh Kak. Aduh, ribet banget ngomongnya. Aku ada sedikit kenang-kenangan buat Kakak, bukan cuma dari aku doang. Hehe. Ada juga dari teman-teman aku yang suka juga sama Kakak. Ada. Hai teman-temannya Mukovina. Ada link vape-nya Kakak dari All Shop. Aku, dia punya All Shop. Oh, dia punya All Shop. Generous Beauty underscore. Generous Beauty. Tring. Terus ada slip dress dan choker dari Generous Room. Oh, dia punya dua nama. Kamu masa aku pakai dress? Kamu halu, aku pasti kasih ke Sarah ya. Slip dress dan choker. Dan choker ya? Mau enggak gue? Dan ada kaos kaki dari Digosok. Oh, tunggu tadi ada tunggu. Ada slit dress sama choker dari Janus Room. Tadi gue udah ngomong. Gue belum tringnya, nggak abdul tring. Dan sama ada kaos kaki dari Digosok saja. Digosok. Sok as in sok. That's so cool. Tring. Hope you like it ya Kak. Salam buat Kak Sarah sama Mami, Papi. Jangan berhenti untuk selalu menginspirasi kita ya Kak. Stay kece. Thank you. Na-na-na-na Mukovina. Na-na-na-na Mukovina. Oh, it's like Christmas. Christmas socks. They're so cute. Oh my god. Velvet. Ha! Ini lucu banget. Satu buat gue. Satu buat aku ya. Satu saya langsung minta. Oh my god, pas banget kita lagi kehabisan. Kemarin aku dikasih satu. Kalian dan Sarah butuh. Ini yang kita biasa. Oh, sama ya yang kita biasa. Yay, thank you. Kita dapat lip tint. Tuh, Tony Moly. Gua ambil aja bodoh. Dapat choker. You know how I love choker. Aku kemarin di Bali sibuk beliin choker karena choker aku pada rusak. Ternyata sekarang dikasih. Thank you. Terus sama slit dress. Kayak buat Babs deh. Iya. It's white. Hah, slitnya mana? Kok enggak ada slitnya? Oh, di samping ini. Mungkin. Oh, jadi kayak T-shirt. Gitu. That's cute. Thank you, Generous Room. Sama socks. Tuh, yang lips. Itu buat lo aja yang Christmas. Oh my god. Buat aku yang ini, lipstick. I love Christmas socks. I love lipstick socks. Thank you. Look. Should I say thank you? Yeah, thank you. That's for you. Aku ambil. The last one is from Dinar
Ink and girl. Ink and girl. Oh, ink and, okay. Oh my god, Jovi. Dia kayak Jovi, halo kak, ini aku Dinar. Gak tau sih kakak pamer atau enggak sama nama aku yang suka bawel di Snapchat, haha. Makasih ya kak untuk selalu ngajarin percaya sama diri sendiri. Ini ada hadiah kecil untuk baju jualan desain aku sendiri. Oh, oh hebat. Cinta kamu. Ada dua baju hitam untuk Kak Jovi, semoga suka dan bisa kakak mix and match ya. Dan satu lagi, ada knit long sleeves untuk Sarah. Oh my god, thank you. Semoga Sarah juga suka. Oh iya kak, nama IG Oshop aku In Ink and Girl. Tring. Makasih udah mau terima dan baca surat ini. Maaf kalau tulisannya jelek. Dari Dinar. Incubation girl sama Ink and Girl. Jadi ink dua. And girl. Kayak ada dua. Nanti aku taruh tring. Tring. Kan dua kali tring. 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 Ucapkan alhamdulillah. Nih aku satu dikasih, ini kebalik. Dikasih gini, lucu banget. It's stretchy and sheer. Terus satu lagi. Oh my god, kamu tau banget aku suka t-shirt hitam. Terus di bawahnya ada bening-bening gitu. Kayak harus aku pakai baru kelihatan. But I bet you can see it. Can you see it? Can you? Thank you. Coba itu berdiri gimana sih? Slit, bukannya slit juga kan? Oh, bukan. Long knit. Oh, long knit. Tana, thank you. Gak bisa. So I think that's all for this video. Aku udah capek banget. Tadi aja kamu udah lihat kan? Aku abis main karung demi uang. Aku lomba-lomba karung, so ya aku sekarang udah mau istirahat, aku lagi flu, sekarang lagi stres. So, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel aku, ke channel dia juga, dia udah mulai lagi aktif banget sekarang. Dia lagi bikinin video terus, jadi make sure jangan ketinggalan. Terus follow social media kita berdua yang lain, Instagram, Snapchat, Twitter, Periscope. Semua bakal kita aku taruh di bawah. I think that's all, bye! We're still here, though.